Halo teman-teman, balik lagi di channel Akangmu Cafe. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan trailer teman-teman dari Shadow Fighter 3 itu yang kemarin tuh teman-teman ya. Yuk kita langsung saja kita mulai teman-teman. Oke, di sini ada ronde 1 teman-teman ya. Kita lawan gadis dinasti dulu. Oke. Wah, dia pakai apa teman-teman? Oke. Oke, ronde 1 teman-teman ya. Lawan tentara dinasti. Bertarung. Aduh. Set. Kuat juga, oi. Waduh. Wow. Juga teman-teman ya. Oke, kita jurus. Wah, gila. Dia juga pakai jurus teman-teman ya. Nice teman-teman, kita mengalahkan tentara dinasti. Oke, kita lanjut lagi ke ronde kedua nih teman-teman. Masih loadingnya. Oke, ronde duanya ya, kita lanjut. Oke. Waduh. Iya, terus. Nice. Oke. Aduh. Tendang. Nice. Bagus sekali kamu Cafe. Oke, kita dapat apa teman-teman ini? Oke. Pedang kaisar, pedang kasar ya. Pedang satu tangan biasa, oke. Oke, kita skip, lanjutkan.
Kata sersan, coba menghindar dari lawan lalu serang balik. Oke. Kita terapkan dulu. Kerja bagus, sekarang ayo tangkap Dengrau. Kita ada misi lagi ya teman-teman. Wih, bagus yang mana ya? Yang ini aja ya. Yang ada tutupnya. Kita misi dulu ya teman-teman. Kata sersan, jadi kita sudah tiba di jurang Falcon. Dengrau terlalu percaya diri. Ia yakin kita tidak akan berhasil keluar dari hutan bambu. Oke. Kata sersan, dan itu keuntungan bagi kita. Pertama, kita akan menetralkan pengawal pribadi Dengrau lalu mengikuti dirinya. Di sini ada jurang Falcon. Kita mulai saja bertarung teman-teman ya. Jurang Falcon. Dan ini masih loading ya teman-teman. Oke, kita lawan pendekar matahari teman-teman. Kayaknya dia sakti juga ya.